gue Mario. Dan gue Edet, kami dari Duo Budjang. Gue Mario, content creator. Gue nge-create apa ya? Podcast sih sebenarnya. Podcast media pertama yang gue coba create. Waktu itu gue ajak Eda. Sampai akhirnya bisa bergabung sama Narasi bikin video podcast Duo Budjang. Lu perannya apa? Dia sponsor ya, yang membiayai ini semua. Dan pendengar yang baik. Kalau gue Eda, diajak Mario bikin podcast, tapi awalnya Duo Budjang itu dari radio dulu. Radio, podcast, TV digital di Narasi. Kita udah berapa tahun? Dua tahun. Masuk tahun kedua. Ya. Topik, harus nanya ke Mario nih kalau topik. Rajanya topik lu. Apa ya pertimbangan gue? Kadang-kadang gue tidak terlalu banyak menimbang sih untuk bikin sesuatu. Apa ya? Gue mencoba sebisa mungkin cari sesuatu yang lagi relate saat ini. Kalau misalnya untuk narasumber, apa yang sekarang lagi relate, misalnya kayak kita baru ngobrol sama Kuto Aji. Kenapa Kuto Aji? Karena ya baru bikin konser tunggal, terus materi lagunya juga relate, deket sama gue, deket sama Eda. Itu mungkin pertimbangannya mencari sesuatu yang relate dan deket sama diri gue sendiri. Dan biasanya musisi-musisi atau narasumber kita tuh punya keyword masing-masing. Misalnya Kuto Aji, mental illness. Kalau Arman Maulana tadi apa ya? Legend. Iya kan? Raisa, mau konser di GBK. Nah dari situ kita kerucutin. Kira-kira apa lagi nih yang bisa kita omongin dari mereka? Kita kembangin kali, dikerucutin makin dikit dong. Oh iya benar, kita kembangin. Oke bunga. Seberapa pentingnya feedback penonton untuk Duo Budjang? Jujur gue gak pernah ngecekin komen. Jadi gue biasanya di WhatsAppin oleh tim. Ini bagus ya, misalnya episode Hindia banyak yang suka risetnya. Atau Raisa yang ternyata media-media lain juga ternyata nyebarin. Oh ternyata selama ini Raisa fokus kameran. Berarti itu kan kita Duo Budjang kita mengklarifikasi dan menemukan sesuatu yang unik dari Raisa ataupun siapapun itu. Jadi kalau feedback nonton gue gak pernah nonton. Sebenarnya karena Duo Budjang masih baru juga fit, dan alhamdulillahnya feedbacknya sejauh ini positif sih. Ada sih beberapa kayak kurang lama nih durasinya, atau enggak hostnya nih kurang asik nih, hostnya so asik atau hostnya garing apa segala macam. Ada juga cuy. Gua masih nggak mau terlalu banyak dengerin kanan kiri. Kalau enggak lu nggak fokus jadinya udahlah. So far gua ngelakuin dulu aja deh. Sekarang ini gua pasang kacamata kuda dulu deh, gue fokus belajar konsisten dulu aja sih. So far gue gak terlalu mau banyak A, I, U, E, O gitu. Bukan berarti gue gak ngedengerin feedback ya, gue bacain satu-satu, cuman gak terlalu sampai durasinya kurang panjang nih, kita bikinin panjang yuk. Gak sampai langsung dilakuin gitu juga sih. Gue dengerin tapi saat ini gue masih percaya sama konsep gue gitu ya. Ketika noise itu banyak, kita balik lagi ke roots kita. Kalau kita hanyalah dua orang yang passionate dalam ngomongin musik. Iya. Karena emang kita juga bermusik, iya. Band Dead Bachelors. Yoi. Hai, kami dari Duo Budjang. Jangan lupa untuk watch, comment, and subscribe. The F-Thing. Thank you, The F-Thing. Gue Eda. Gue Mario. We are Duo Budjang.